nelayan menangkap hiu goblin langka dan mengerikan di pesisir Florida. Saat mencoba untuk menangkap udang di Teluk Meksiko, Kapten Carl Moore dan krunya secara tidak sengaja menangkap sebuah makhluk dengan wajah mengerikan yang disebut hiu goblin. Dinamai sesuai dengan penampilannya yang mengerikan, meliputi gigi tajam yang melekat pada rahang yang menjorok keluar tampak seperti makhluk alien. Spesimen langka sepanjang 18 kaki yang ditemukan 10 mil dari lepas pantai Key West di pertengahan April adalah hiu goblin pertama yang terlihat dalam 10 tahun terakhir. Sementara para peneliti mengatakan mereka tidak tahu banyak tentang makhluk ini, tapi mereka percaya yang ditemukan Kapten Moore adalah betina. Mari kita berharap dia tidak sempat memberikan pelukan gratis yang mungkin belum diketahui pihak berwenang.